وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وخير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم. Dan barang siapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu melihat. Sadaqallahul azim. Maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih Allah, kita berkumpul pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijri, dalam satu rangka majlis ilmu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga. Maka beruntunglah orang-orang yang telah dipilih untuk hadir dalam majlis ilmu seperti ini, meraih redha dan rahmat Allah taala, duduk dalam taman syurga ini, kerana kita semua mengimpikan syurga yang sebenar dekat akhirat besok. Perjalanan kita ini bermula daripada syurga, duduk dalam dunia ini sementara untuk kembali ke dalam syurga. Itulah perjalanan manusia yang hakiki, ya, yang mana kita semua ni telah tertipu dengan tipu daya dunia yang bersifat sementara. Berapa ramai manusia yang hidup di dunia ni sementara, sedangkan di dalam kubur, umurnya di dalam kubur lebih panjang daripada umur dekat dunia ni. Orang yang meninggal tahun 1000 tahun lepas, ataupun dia telah meninggal 500 tahun lepas, ataupun 100 tahun yang lepas, umurnya mungkin 70 tahun masih hidup, tapi hari ini dah 1000 tahun dia duduk dalam kubur, 500 tahun duduk dalam kubur, 100 tahun dia duduk dalam kubur. Makna kata dalam kubur lebih lama daripada dia hidup kat atas muka bumi ini. Maka itulah yang akan dilalui oleh setiap manusia kita semua. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang beriman, beramal soleh dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini pertemuan kita yang sekian kalinya, yang mana mungkin tuan-tuan pun tak ingat saya. Saya hari ini menggantikan Ustaz Halimuddin, katanya kan. Mohon maaflah mungkin mengecewakan pihak-pihak tuan yang mungkin mengharapkan Ustaz Halimuddin datang. Tapi tiba-tiba Muhammad depan ni pula muncul kan. Kita ambillah, mudah-mudahan ada taufik dan hidayahnya. Sama-samalah mana-mana yang kita dapat kongsikan sebagai ibrah kita semua. Ya. Ayat yang kita bacakan tadi daripada surah Taha ayat 124 dan 125. Saya nak petik berdasarkan kupasan hadis, yang mana dalam pada kitab 40 hadis tentang alam barzah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudatun min riyadil jannah aw khufratun min khufarin nar. Rawahu Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah seumpama satu taman-taman syurga ataupun salah satu daripada kawah-kawah lubang api neraka. Kubur yang kita akan duduk nanti, dua tempat aja. Satu jadi taman syurga, satu jadi kawah api neraka. Mana nak duduk? Tentulah kita nakkan taman syurga. Hadis At-Tirmizi, huraian hadis ini mengatakan, kematian adalah kiamat kecil bagi seseorang. Hari ini semua orang heboh. Inilah tanda-tanda kiamat. Inilah tanda-tanda besar kiamat. Kan, kata. Bila mana Donald Trump isytihar Jerusalem, Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Inilah tanda-tanda kiamat. Semua sibuk. Sibuk apa? Sibuk nak mencari tanda-tanda kiamat. Sedangkan kiamat yang sebenarnya akan datang pada dia ni sentiasa hampir pada dia, iaitulah kiamat kecil. Sebab apa dikatakan kiamat kecil? Kerana kematian itu ialah bencana yang besar bagi setiap daripada kita.
Kenapa? Bila seseorang itu telah meninggal dunia, maka dia terputus segala amal solehnya. Dia tak boleh buat apa-apa lagi. Dah tak boleh nak berdoa, dah tak boleh nak solat, tak boleh apa-apa saja. Kerana waktunya telah tamat dan dia hanya menunggu untuk diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan pergi ke kubur, cuba tengok kubur tu. Fikirkan, kalaulah orang kubur ni, yang mayat dalam kubur ni dibangkit balik, agak-agak apa yang dia nak buat? Kita fikir balik. Agak-agak lah orang kubur ni kalau bangkit balik lah kan hidup, apa yang dia nak buat? Adakah dia nak pergi ke LCC? Adakah nak pergi Menara Tower? Ataupun nak pergi tunggu bangunan yang baru tengah tinggi, lebih tinggi daripada Petronas kan, tengah buat sekarang kan? Nak pergi tengok? Ataupun dia nak pergi mana? Tentu dia tak pandang langsung dunia. Kenapa? Orang yang dalam kubur, dia minta kembali pada Allah Ta'ala, kalau diberi izin hidup balik, ya Allah, aku nak beramal soleh. Dia nak beramal soleh. Aku nak bersedekah. Aku nak menunaikan segala fardu, segala sunat. Sebab itu yang mereka cita-citakan setelah nampak apa yang berlaku dalam kubur besok. Sedang kita yang kat luar ni, yang belum masuk kubur, yang belum mati, yang belum roh terpisah daripada jasad kita ni, kita tidak mengambil ibrah di atas kematian orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Besok kita dah bersama mereka, baru kita fikir, ya Allah, ruginya aku. Kalaulah peringatan ini dapat pada aku sebelum ini, tentu aku akan beriman dan beramal soleh. Maka orang seperti inilah yang kita bacakan dalam ayat tadi, kan? Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia kata apa? Barang siapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ni bila? Dekat dalam kubur besok. Orang yang tidak menunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh, taat pada Allah, dia tak buat. Dia buat pula maksiat, membuat kemurkaan Allah Ta'ala. Orang yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, apa ingatan dan petunjuk Allah? Iaitulah daripada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini sesungguhnya kehidupannya adalah sempit. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat besok dalam keadaan buta. Ya Allah, tuan-tuan, kan? Buta. Orang kat dunia ni kalau buta dia tak nampak. Biar buta mata, jangan buta hati. Orang buta mata, dia hanya tak nampak di dunia, tapi hatinya cerah. Orang yang buta hati, walaupun dia nampak hakikat dunia, sebenarnya dia buta hati. Dekat akhirat besok, matanya pun akan dibutakan. Dia akan dibutakan. Dalam kubur, dia akan sempit. Duduk dalam sempit kubur, dihimpit kiri dan kanan dia, kan? Himpitan kubur. Kemudian mereka kata apa? Qala rabbi lima hasyariyati a'ma wa qad kunta basira. Dia berkata pada Allah, ya Allah, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Dia tanya pada Allah, ya Allah, kenapa dekat padang mahsyar ni aku tak dapat melihat, sedangkan dekat dunia dulu aku orang yang melihat? Buta, tak nampak dekat akhirat besok. Qala kazalika atatka ayatuna fanasinataha wa kazalika alyawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah keadaan mereka. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepada kamu, lalu engkau lupakan serta tinggalkan. Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Allahu Akbar. Jangan kita tergolong dalam golongan begini. Kamu duduk kat dunia dulu, aku pesan pada kamu buat itu buat ini, suruh tegah daripada buat itu buat ini, kamu lupa, kamu tinggalkan apa yang aku suruh, kamu buat apa yang kamu larang. Hari ini hari aku, hari perhitungan aku, maka hari ini kamu aku lupakan dan aku tinggalkan. Na'udzubillah min zalik. Janganlah kita tergolong dalam golongan orang yang gelap, muflis dekat akhirat. Kalau kita muflis dekat dunia, tuan-tuan, bersifat sementara je. Memang kita susah kat dunia ni kalau muflis. Tapi kalau muflis dekat akhirat, jauh-jauh lagi lebih susah. Sebab itulah sesungguhnya kubur itu seumpama satu taman syurga atau satu lubang neraka. Kematian adalah kiamat kecil bagi seseorang. Barang siapa yang sudah mati, telah berlakulah kiamat baginya. Hadis ini mengatakan suasana dalam kubur, iaitu sama ada menjadi satu taman syurga ataupun salah satu gaung daripada neraka. Kita akan mengalaminya berdasarkan apa yang kita buat pada hari ini. Orang yang beriman dan mentaati perintah Allah ketika di dunia akan merasai nikmat di dalam kuburnya, seolah-olah sedang berada dalam satu taman yang bakal didiaminya selepas berlaku kiamat. Selepas berlaku kiamat,
Kita semua akan dihimpunkan kepada Allah Ta'ala. Orang beriman akan masuk syurga, orang tak beriman akan masuk neraka. Demikian yang berlaku setelah hari kiamat. Namun bila mana hari kiamat kecil yang terjadi pada kita, yakni hari mati kita, sementara nak menunggu hari kiamat yang jauh panjang lagi tu, kita akan disimpan di dalam satu taman syurga bagi orang yang beriman. Adapun bagi orang tak beriman, dia disimpan dalam satu kawah api neraka. Allahu Akbar. Dalam duduk kat kubur ni lah tuan-tuan, kita mengharapkan orang-orang kat dunia ni, tolonglah doakan aku. Ahli syurga merindui, ahli kubur merindui ahli dunia. Tolong doakan aku, ziarahlah aku. Kenapa? Kubur ini ibarat penjara. Penjara bagi orang yang kafir. Dan ibarat satu tempat rehat, satu bilik sehat, rehat bagi orang-orang yang beriman. Berehatlah. Kau belum nak, belum hari kiamat lagi ni, kau rehat situ dulu. Seumpama kat dunia ni kita ada penjara tuan-tuan. Penjara ni, kalau duduk sebelum penjara, kita akan masuk lokap. Orang bersalah akan masuk lokap. Lokap boleh diberi jaminan. Orang yang patut masuk lokap boleh jamin dia RM3,000, RM4,000, RM5,000, bergantung pada perintah mahkamah berapa yang boleh jamin untuk dikeluar. Sedangkan bila dah masuk penjara, tak ada jaminan lagi bagi orang yang bersalah. Demikian juga kubur. Bila dalam kubur, boleh kita nak mintakan jaminan ataupun minta orang yang hidup kat dunia ni, tolonglah doa padaku, tolonglah bersedekah atas nama aku, tolonglah buat itu buat ini, tolonglah infakkan hartaku. Dia mengharapkan. Kerana dalam kubur masih ada lagi ruang untuk dapatkan jaminan. Sedangkan bila masuk ke neraka, tidak ada lagi jaminan. Setelah melalui padang mahsyar, hari kiamat berlaku, kemudian padang mahsyar, tidak ada lagi jaminan. Semuanya berkata nafsi-nafsi, aku dengan diriku sendiri. Waktu tu kita minta sesiapa pun, untuk guru ke, jumpa mak kita ke, jumpa ayah kita ke, jumpa suami kita, isteri kita, tolong doakan aku supaya aku lepas daripada titian sirat. Tak ada guna lagi dah. Nafsi-nafsi, kata dia. Jadi tuan-tuan, dalam kita fikir kita akan mati besok, kita kena ingat orang yang dah mati. Dia sentiasa rindukan doa kita, ziarahlah mereka. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun merindukan kehadiran tetap umat-umatnya datang pada dia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hadir menziarahiku, maka wajib syafaat baginya. Kata Nabi SAW. Syafaat bila? Dekat akhirat besok kita mengharapkan syafaat Nabi. Maka hadirlah ziarah. Bila kita buat umrah, kita akan pergi ziarah makam Nabi di Madinah. Pergi. Nabi rindukan. Kenapa Nabi rindu? Boleh je kita berselawat daripada jauh, boleh. Tapi Nabi rindukan umat-umatnya. Nabi tahu umatnya datang pada dia. Demikian juga ahli kubur, mak ayah kita yang dah meninggal dunia, anak-anak kita ke, saudara mara kita, adik-adik kita yang dah meninggal dunia, dia rindukan keadaan kita. Eh, saya dah baca doa dah, dah buat tahlil dah kat rumah. Memang akan sampai juga dengan izin Allah Ta'ala pahala itu. Tapi ahli kubur, dia rindu kita datang pada dia, kerana ahli kubur tahu siapa yang hadir di sisi kuburnya. Sebagaimana Nabi SAW sebut, ahli kubur kenal tapak kaki siapa yang berlalu dekat sebelah kubur dia. Ahli kubur dengar siapa yang bagi salam pada dia. Maka hadirlah tuan-tuan. Pernah satu ketika, saya kuliah kat satu tempat dekat Sungai Pusu Gombak. Lepas daripada tu, Tuan Imam tu jumpa saya dalam keadaan sebab, Ustaz, saya ni uruskan jenazah lebih lama daripada Ustaz. Oh, dia kata, saya ni baru 13 tahun tapi dia 50 tahun, kata dia. Ya Allah, lagi senior saya. Super senior. Kan? Hebat dah ni. Tapi Ustaz, bila Ustaz cakap ahli kubur merindui orang kat dunia ni, terutama anak-anak dia datang pada dia, saya jadi sebab. Kenapa je? Ayah saya meninggal 30 tahun lepas. Kubur dia kat mana? Kampung mana? Kubur je tak jauh daripada sini je Ustaz. Tapi saya tak ziarah pun. Sebab saya fikir dah meninggal, habislah. Saya hanya doa-doa, tapi saya tak ziarah dia. Pergilah ziarah dia. Saya sebab Ustaz, kata dia. Selama ni saya tak terfikir pun benda tu berlaku. Macam mana haji? Ada anak? Ada. Kecewa tak haji kalau anak haji hanya hantar duit tiap-tiap bulan, tapi tak ziarah haji? Ya Allah, betul Ustaz, kata dia. Sebab dia. Inilah gambaran nak mengatakan bahawa mereka rindu. Kalau mak ayah kita hidup kat kampung, kita kirim duit tiap-tiap minggu ke, tiap-tiap bulan ke, mereka mungkin apa, membantu mereka. Tapi dalam sama, dia nak jumpa kita juga. Kerana apa? Kerinduan tu tuan-tuan. Ya? Maka kita hendaklah sentiasa ziarah kubur, terutamanya untuk memperingati hidup kita ni, diri kita, dan selain itu, menghilangkan kerinduan ahli kubur.
Manakala orang yang fasik dan kafir yang mengingkari perintah Allah pula akan merasai azab di dalam kubur seolah-olah berada di dalam lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Duduk dalam kubur, dalam sempit, disempitkan lagi. Dalam gelap, digelapkan lagi. Dalam keadaan begitu dibuka pula bau yang sangat busuk. Hanyir. Datang daripada mana tak tahu. Kemudian ada pula pahal dosa kita dulu menyerupai satu makhluk menemani kita sampai akhirat. Saya baru lagi tuan-tuan daripada sedang uskan satu jenazah pun. Oh lagi ni. Kalau tuan-tuan terbaru daripada sini, tak maaf lah. Tak sampai nak ni kan. Sarung bah ni je. Kalau perasan seluar dekat jubah saya ni ada seluar, inilah pakai tadi. Tahu lagi. Kita dah pun 4 hari. Jumpa dia. Cuma hari ni mencabar sikit lah. Sebab apa? Bulat. Nak menggambarkan bahawa kita ni semua manusia. Kok mana hebat handalnya kita ni. Gagah perkasa. Orang perempuan cantik macam mana sekalipun kan. Pakailah apa-apa pun ni. Pemutih apa ke. Sementara. Kita ni kalau dah mati. Dibiarkan sehari dua je. Dah reput dah rupa kita. Reput tu macam mana? Habis dah. Cacing tu yang kita nampak kecil je kan. Cacing tu lah yang akan memamah kulit kita. Apa yang kita nak bangga kat dunia ni? Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga. La dakhalal jannah. Orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur. Ataupun sombong. Kerana sifat takabur dan sombong adalah sifat Allah SWT. Tiba-tiba kita nak ambil sifat Allah, kita besar diri. Membesar diri. Aku lagi hebat lah. Aku dulu pernah buat macam ni. Aku dulu lebih pengalaman lah daripada kau ni. Membesar diri bukan sifat kita. Jangan ada walaupun sebesar zarah. Kalau ada sebesar zarah je sifat sombong, tak masuk syurga. Begitu juga kalau ada sebesar zarah iman, wajib masuk syurga. Itulah perumpamaan. Nak masuk syurga, sekurang-kurangnya ada sebesar zarah pun dapat masuk syurga iman. Nak masuk neraka, ada sebesar zarah je sombong pun dah boleh masuk syurga neraka. Allahu akbar. Amal soleh aku buat. Aku pergi haji, aku pergi umrah, aku solat sunat, aku buat itu sedekah semua. Semua aku tolak. Kerana apa? Dalam diri engkau ada sedikit rasa sombong, rasa takabur. Maka orang ini amat malang sekali, ya? Bila saya tengok jenazah tu, kita ni bawah skuad pengurusan jenazah SPJ, menguruskan jenazah setiap hari. Yang tim kita ni ramai. Yang tuan-tuan yang makam ni pun salah satu tim kami juga. Yang tuan-tuan kalau nak ikut, jom. Ada kematian, ikut saya pergi hospital. Belajar dan juga ambil iktibar di atas kematian ini, ya. Dan tim kita ni dalam proses nak berdaftar dengan pertubuhan ROS tu kan. InsyaAllah baru malam mesyuarat nak putuskan. Jadi antaranya, bila mana orang datang dia tengok, jadi satu keinsafan pada dia. Sambil mani mayat, saya kata pada orang dia, inilah hakikat hidup kita. Kita ni kalau tak ada orang yang nak uruskan kita besok, macam inilah keadaan kita. Alhamdulillah, lepas 4 hari mati, orang jumpa jenazah ni, kita hadir bantu dia. Cuba kalau orang tak jumpa dia, sampai kesudah begitu saja kita mereput. Tak ada gunanya kita lagi, kan? Tak ada guna. Orang yang yang apa mana, kalau kata sombong dan takabur, kadang-kadang bila tegur dia cakap, kubur ni masing-masing, kan? Ada mayat orang kalau marah sangat kan. Biarlah aku kubur masing-masing. Ya betul kubur masing-masing. Besok kau mati, kau mandi sendiri, kau kapan sendiri, kau guling masuk kubur sendiri. Kau boleh lah kan? Tak boleh. Tak ada orang yang angkut kau kat situ lah kau diam. Sampai bila-bila. Baru 2 hari lepas ke 3 hari lepas. Yang keluar paper tu kan, 2 orang offshore tu yang terdampar mayat dia dekat tepi pantai. Mereput kat situ. Sampai ada orang lalang-lalang tengok dia. 2 jenazah kat Kelantan tak silap saya. Kan dalam pakaian offshore dia tu. Pakaian dia punya bekerja kat kapal tu kan. Begitu. Saya dapat tengok macam tu, saya agar dalam seminggu jenazahnya begitu. Kan? Nak katakan bahawa kita ni macam mana pun satu hari nanti orang yang akan uruskan kita. Jangan kita sombong dan takabur. Walaupun dunia ni kita hebat, besok dah mati, tak ada benda yang kita nak banggakan lagi. Mula-mula sekali Allah Ta'ala hina kita, ialah kita tiada nama lagi. Saya suka bagi gambaran, dulu perumpamaan Melayu sebut manusia, apa binatang, harimau mati meninggalkan belang ke tak? Manusia mati meninggalkan nama. Itu yang kita hadamkan. Dan kita fikir manusia mati meninggalkan nama tu maksudnya bila kita dah mati besok, orang akan kenang-kenang nama kita. Orang akan kenang jasa kita. Itu yang kita fikir dari segi hakikatnya, zahirnya. Padahal maknawinya,
Batinnya dalam, maksudnya tuan-tuan. Kita mati meninggalkan nama, maksudnya bila orang dah mati, dia tak panggil dah nama. Bila nak mandikan Tan Sri tu, tak ada. Bila nak mandikan jenazah, terus hilang Tan Sri tu. Bila nak sembayangkan ustaz tu, tak ada. Bila nak sembayangkan arwah, habis. Ke bumi bila? Dia sebut jenazah. Jenazah kat mana? Kat mana nak mandikan? Kat mana nak kuburkan arwah ni? Habis nama dia, title semua hilang. Manusia mati meninggalkan nama. Itulah hakikat sebenarnya. Dan kalau kita tengok perkataan meninggal dunia, dah cukup membuktikan kita bahawa kita mati besok, kita yang tinggalkan dunia, bukan dunia tinggalkan kita. Manusia mati meninggal dunia, kita yang meninggalkan dunia. Lalu apa yang kita kejar sangat kat dunia ni? Tak ada apa. Kita kejar-kejar dunia, takkan dapat. Dunia akan terus lari, takkan pernah mencukupkan apa saja yang kita nak. Kita rasa macam nak kejar dunia, nak kejar dunia, takkan pernah rasa cukup. Nabi kata orang anak Adam ni kalau dibagi satu gunung emas, dia kata nak minta gunung emas yang kedua lagi. Dah dapat dua gunung emas, aku nak yang ketiga. Tamak. Sampailah dia dah mati, perut dia dipenuhi dengan tanah, baru dia tak minta dah. Kita ni kan, hakikat kita. Ataupun perumpamaan yang lebih mudah, kalaulah seorang lelaki kat dunia ni, dia kahwin seluruh wanita kat dunia ni, tamak eh, semua perempuan dia nak kahwin kan, tinggal seorang lagi yang belum dia kahwin. Dah tentu lelaki tu nak juga kahwin yang seorang tu. Tak pernah cukup kita ni kan. Itulah maksudnya hakikat kita manusia ni, takkan pernah rasa puas sampailah bila-bila. Itu nafsu kita kan. Maka kalau kita kejar dunia, takkan pernah cukup. Tapi kalau kita kejar akhirat, kejar akhirat, dunia akan ikut. Kita akan rasa cukup dengan keperluan dunia, kerana aku nak kejar akhirat. Itulah perumpamaan matahari, cahaya dan juga bayang-bayang. Cahaya, kita pergi kat dia, bayang-bayang akan ikut. Tapi kalau kita meninggalkan cahaya, kita pergi ke bayang-bayang, bayang-bayang akan lari, cahaya tinggal. Kita kejar bayang-bayang, bayang-bayang terus-terus, akhirnya sampai ke gelap, bayang-bayang pun hilang. Itulah perumpamaan akhirat dan juga dunia. Dunia kita kejar, takkan pernah cukup, sampailah kita mati. Akhirat kita kejar, dunia akan ikut, sampailah kita bertemu dengan akhirat. Allahu Akbar kan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan suasana kubur kita seumpama sebuah taman dari taman-taman syurga. Allah, bahagianya dudukkan dalam syurga ni, tengok orang kiri kanan kan, rasa macam nak kembali ke dunia, tak nak dah. Masuk dalam kubur, kita menangis, apa gelap sangat ni ya Allah, aku tak nak duduk kat sini, aku nak kembali ke dunia. Tiba-tiba diberi cahaya, diberi keterangan, diberi keluasan, diberi wangian, dapat pula singgasana yang hebat. Ya Allah, seronoknya duduk dalam kubur ni, jangan kembalikan aku ke dunia. Itu orang beriman. Sedangkan orang yang tak beriman, orang yang tak beramal soleh, dah masuk dalam kubur, dia minta kembali ke dunia. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Aku nak beramal soleh atas perkara yang aku telah tinggalkan. Baru nampak. Sebab tu kita ni tengok kubur, kita niatkan. Kita ni kalau orang kata belajar, ataupun orang yang belajar tasawuf, dia akan ada satu perkataan sebagai satu ingatan pada dia, iaitulah mati sebelum mati. Apa maksud mati sebelum mati? Kita gambarkan kalau kita dah mati, apa yang kita nak kalau kita hidup. Demikianlah orang yang hidup ni, sebelum mati, gambarkanlah kita ni buat apa. Kita nak apa kalau kita dah mati? Itulah mati sebelum mati. Kita matikan diri kita dulu daripada segala kehendak dunia ni, untuk mengejar makna mati yang sebenar bila kita dah mati nanti. Orang yang mati dia nak beramal soleh. Kita hidup ni sempat tak sempat? Maka beramal soleh lah. Orang yang mati ni kalau bangun dia nak bersedekah. Kita hidup ni nak bersedekah, boleh bersedekah? Boleh. Orang mati tak boleh. Kesempatan dah tak ada. Maka mereka ni akan terus menangis menyesal sampailah bila-bila. Ya. Baik. Dalam hadis yang kedua saya bacakan maknanya, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin di dalam kuburnya umpama berada di dalam sebuah taman yang menghijau. Kuburnya akan mengalu-alukan kedatangannya dengan menjadi seluas 70 hasta dan menerangi baginya cahaya seumpama bulan purnama pada malam hari. Tahukah kamu kepada siapakah diturunkan ayat ini? Yakni maksudnya, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baginda bertanya, tahukah kamu apakah dia kehidupan yang sempit itu?
Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, itu adalah tentang azab kepada orang-orang kafir demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya. Orang-orang kafir akan diserang oleh 99 ekor naga di dalam kuburnya. Tahukah kamu apakah naga itu? Dia seumpama kekuatan 70 ekor ular. Pada setiap ekor pula mempunyai 7 kepala. Ular tersebut menggigit dan mencakar ahli kubur sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini menceritakan bagaimana nikmat dalam kubur yang akan diperoleh orang mukmin dan azab kubur yang akan diperoleh oleh orang kafir. Bukan maksud orang kafir saja. Orang yang derhaka, mukmin yang derhaka pun akan diazab dekat akhirat nanti. Dekat kubur nanti kita akan diazab. Ular menggigit. Menggigit-gigit sampailah hari kiamat. Kalau jengking, kubur disempitkan. Kemudian dilibas pula dengan libasan malaikat azab. Sampai ke 7 lapisan bumi. Ya Allah, kita rasa macam, ya tak ya ni. Besok kat kubur kita akan merasainya. Kalau kita tidak mengambil pengetahuan, tidak ambil iktibar waktu kita hidup kat dunia ni. Itulah ayat yang kita bacakan tadi sebagaimana ayat daripada surah Taha ayat 124 tadi yang kita bacakan tadi. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dunkau wa nahshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling engkar dari peringatanku, maka orang inilah dekat akhirat besok akan dapat kesempitan dan dia akan dibutakan matanya. Allahu Akbar. Buta mata tuan-tuan, mana kita nak lari? Kan? Orang ini akan disempitkan kehidupannya. Kami himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Dia berkata, wahai Allah, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu melihat. Ya Allah, aku dulu melihat, tiba-tiba kau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Ya Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau lupakan serta meninggalkannya. Dulu waktu dunia kau hidup kat dunia dulu, aku bagi kau peringatan, kau tinggalkan. Aku bagi kau buat itu ini, kau lupakan. Maka pada hari ini, wa kazalikal al-yawma tunsa, dan hari ini engkau kami lupakan dan kami tinggalkan. Allahu Akbar. Bila Allah Rabbul Jalil tinggalkan kita, tak pandang kita kat hari kiamat, ke mana lagi kita nak tuju? Tak ada tempat tujuan lagi tuan-tuan. Ya, bila Allah Ta'ala tak bagi pandangan pada kita kat akhirat, ya Allah, nerakalah tempat kita. Na'uzubillah bizarik. Inilah ayat kepada orang-orang yang melampaui batas. Wa kazalika najazi man asrafa walam yu'mim bi ayati rabbih. Demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya, yakni Allah SWT. Wal azabu akhirati asyad wa abqa. Dan sesungguhnya azab akhirat itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat berat, dan dia kekal selama-lamanya. Wa iyazubillah min zalik, tuan-tuan. Ya, maka kita nak mengatakan bahawa hidup kita ni tak lama. Kebanggaan kita kat mana saja. Janganlah ada sifat sombong dan takabur. Orang sombong takabur ni hidup dia tak lama. Bila dah mati besok, tak langsung termasuk syurga. Masuk neraka terus. Itulah janji Allah Ta'ala. Huraian hadis ini, ini menceritakan berkenaan nikmat dalam kubur akan diperoleh oleh orang mukmin dan azab kubur diperoleh oleh orang kafir. Bagi orang mukmin, mereka akan mendapat ganjaran kubur seluas 70 hasta. Hasta macam mana? Ini hasta lebih kurang. Tak terlupa, hasta macam mana? Kan? 70 hasta panjang-panjang lagi. Ya Allah. Dan kuburnya akan diterangi cahaya bak cahaya bulan purnama. Nikmat ini akan berkekalan sampai hari kiamat. Duduk dalam kubur macam seronok. Kan? Dan untuk umat manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kalau kita tak ada satu orang syekh, gurunya bertanya, anak murid dia bertanya, syekh, kami tengok kamu ni siang malam berdakwah, buat usaha agama, buat itu, buat ini. Kamu tak penat ke? Bila masa kamu berehat? Apa jawab dia? Waktu rehat aku ialah di kubur nanti. Itulah hakikat hidup kita ni. Kita ni waktu berehat kita bila? Pencen nanti. Kan? Sebenarnya waktu rehat kita sebenarnya kubur nanti. Habis pencen tak berehat, kena kerja. Tidak. Maksudnya berehat, berehat apa dia? Berehat untuk kita menikmati apa amal yang kita buat kat dunia ni. Sibuk bekerja siang malam. Untuk apa? Untuk kesenangan hari tua.
pencen nanti lepas umur 60 aku ada baki lebih kurang 20 tahun untuk hidup. Oh, tahu pula dia kan 20 tahun untuk hidup. Tapi belum semua orang dapat 60 tahun mati. Ada orang yang tak sempat pencen dah mati dah. Ada orang yang baru dapat rasa duit pencen pun dah mati. Kan? Maka kita nak lari kat mana? Orang terkejut bila dengar kawan dia meninggal dunia. Si Mat tu dah matilah. Ya ke? Baru semalam dengar kuliah Zohor. Kan? Elok aja kan tersandar kat tiang. Oh, seorang tu kan. Kau orang sini lah. Topik lain. Baru elok je kan? Ya, kawan terkejut dia dah meninggal dunia. Siapa lagi terkejut? Keluarga dia terkejut. Ya ke bila dia meninggal? Tadilah elok tengah makan kuih buah Melaka tu tercekik langsung meninggal kan. Tertelan buah Melaka kan. Keluarga terkejut. Elok sihat ayah dia ni. Siapa yang paling terkejut? Si mati tu lagi terkejut. Lahai baru makan buah Melaka sebiji. Dah mati. Ya Allah. Rasa kejap sangat hidup ni. Yang mati lagi terkejut. Kerana apa? Tak sangka dia dah mati. Allahu Akbar. Maka bila tak sangka dia dah mati, dia nak kembali ke dunia. Tah. Bad. Ya Allah, kan bagus kalau aku bagi kesempatan, kau bagi kesempatan lagi seminit aku nak hidup. Tak ada masa lagi dah. Ha? Masa kamu dah tamat. Manakala bagi orang kafir pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa pada ayat 124 surah Thaha yang kita bacakan tadi. Dalam ayat ini Allah Taala mengatakan barang siapa yang mengingkari daripada mengingati Allah, menolak peringatan Allah, maka kehidupannya akan menjadi sempit. Malah apabila dihidupkan kembali pada hari kiamat nanti, matanya dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Hidup kita kat dunia ni tuan-tuan, jaga dua perkara je. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah kita jaga baik. Hubungan kita dengan manusia pun kita jaga baik. Barulah selamat dunia akhirat. Ini kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita beribadat siang malam, puasa semua. Tapi hubungan kita dengan manusia kita tak jaga. Kita fitnah dia, kita mengata dia, kita mengumpat dia, kita menganiaya dia, kita menzalimi dia, kita ambil hak dia. Besok ke akhirat kita akan bertemu dekat padang mahsyar. Allah Taala nak kamu dua orang ni settlekan apa benda yang kamu tak settlekan kat dunia dulu. Baru kamu menyesal. Mahsyar ni panjang tuan-tuan. Perjalanan mahsyar ni panjang. Tak tahu sampai bila habis. Tak tahu. Sebab itulah kalau kita nak pendekkan masa di padang mahsyar diri kita, maka janganlah ada masalah dengan manusia hari ini. Selesaikan. Kalau boleh sebelum tidur, maafkan semua orang. Dan kita mohon maaf sebelum kita tidur. Kalau ada buat salah silap hari ini, saya mohon maaf. Cakap macam tu. Minta maaf. Minta maaf. Bukan setahun sekali raya. Minta maaf eh, zahir dan batin. Senang eh kan. Zahir dan batin, dia kumpulkan terus. Orang tu tak tahu apa salah silap dia, dah lupa dah. Zahir dan batin cakap. Itu okey lagi lah ayat dulu. Hari ni lagi mudah. Kosong-kosong ya. Oh sah dan kosong-kosong apa. Kosong-kosong eh. Tak tahulah kalau ada salah silap. Kawan dah lupa. Padahal dulu dia pernah buat anaya. Kawan yang teranaya ni kata, besok ke akhirat nanti kau tunggulah. Lepas tu dalam lama kawan ni tak sempat nak maafkan pasal kesalahan tu. Dia dah lupa. Lepas tu hari ni orang cakap kosong-kosong. Benda tu masih lagi tak settle sebab tak dimaafkan. Dekat akhirat besok dia jumpa balik. Eh, mari kau cakap kosong-kosong. Memanglah kosong-kosong, aku tak tahu benda kosong-kosong tu. Hari ni aku nak tuntut balik. Dulu kau pernah anaya aku. Ha, tak settle juga tuan-tuan. Kena sebut apa salah silap dia. Dulu adalah apa dia, kalau kita berjiran kat kampung kan. Dulu masa kita duduk kat kampung, masa sebelah tu, aku terambil lah daun pandan kau, 2-3 helai yang tanam kat belakang pokok tu. Oh, kau yang ambil daun pandan tu. Cerita. Walaupun benda tu kecil, daun pandan tu kau yang ambil sama ni. Ha, punyalah aku sesah kambing tu. Ingat kambing yang makan. Rupa kau yang buat kan. Kau dah memfitnah kambing tu. Tak pasal kambing kena. Benda kecil tapi cakap je. Minta halal lah. Kalau kau nak aku bayar. Okey, okay, tak apalah. Kau dah mengaku pun aku dah maafkan lah. Tak ada apa. Settle. Cuba kalau tak mengaku. Benda tu berpanjangan je. Besok ke akhirat dek kerana daun pandan 2-3 lay tu lah dituntut balik. Ah, nak lah ambil lah daun pandan ni. Aku tak nak, aku nak settlekan hari ni, kita kata. Apa pula daun pandan? Kek akhirat ni tak guna daun pandan. Kek pandan masyarakat nak buat apa daun pandan? Aku nak pahala kau. Dia minta balik pahala. Lah, daun pandannya pun takkan nak berkira. Memang manusia akan sentiasa berkira. Dia akan kira kurik-kurik-kurik untuk selamatkan diri dia sendiri. Walaupun benda tu kecil. Walaupun 10 sen dulu kat dunia kita rasa macam kecil je. Dekat akhirat 10 sen tu pun bernilai. Sampai dia tak nak 10 sen, dia nak pahala. Aku tak ada pahala dah. Habis apa yang kau ada? Tak ada apa. Ambil dosa aku ni. Allahu Akbar. Sebab tu perjalanan mahsyar ni jauh tuan-tuan. Pendekkanlah ia dengan
maafkan orang, mohon maaf, settlekan, mohon halalkan segala apa yang kita ambil, ilmu yang kita belajar diberkati semuanya. Siapkan, selesaikan. Barulah hablum minan nas. Ya. Dalam ayat seterusnya, orang kafir akan bertanya pada Allah, mengapa mereka dihidupkan dalam keadaan buta sedangkan di dunia dahulu mereka dapat melihat? Allah Ta'ala menemplak dia, Allah Ta'ala terkah dia, jerkah dia. Mereka mengatakan bahawa ayat-ayat peringatan Allah telah datang pada mereka, namun engkau tidak mampu dulikannya, malah engkau pun melupakannya. Maka pada hari ini, hari kiamat, engkau pula aku lupakan, kata Allah Ta'ala. Kau dulu lupa aku, hari ini aku lupakan kau. Ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, begitulah permulaan kehidupan yang sempit yang akan dilalui oleh orang-orang kafir, orang-orang derhaka, orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat pada Allah, ditambah dengan siksaan berupa ular yang mempunyai banyak kepala. Ular yang mempunyai banyak kepala bertugas menggigit dan mencakar ahli kubur yang kafir, yang derhaka, sehinggalah sampai hari kiamat. Itu ular. Ada hadis sebut kala jengking. Kala jengking ni, setiap kala jengking ni kalau dia hamburkan bisanya kat dunia, niscaya tak ada pokok yang tumbuh kat muka bumi ni, semua kering. Ini pula dihamburkan bisanya pada orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Azab yang diterima oleh mereka akan berturut-turut dan berpanjangan selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya Allah, hidup kat dunia ni kita rasa macam kita dah puas dah, seolah-olah mati tak datang pada kita. Tuan-tuan, kalau kita keluar dari surau JKR ni, tiba-tiba kita meninggal dunia, agak-agaklah kan, apa kita ni nak berharap dengan Allah? Adakah cukup ke tidak? Saya sendiri pun hari-hari mani mayat, saya fikir juga, ya Allah, satu hari nanti aku terbaring kat bawah ni, kat depan ni, adakah cukup apa yang aku bekalkan, apa yang aku bawa hari ni? Ya Allah, fikir setiap hari, muhasabah kan. Jenazah ni mati macam-macam keadaan, bukan muda saja, bukan tua saja, muda pun meninggal. Orang tua ni banyak yang sakit, tapi yang muda yang lebih banyak meninggal dunia. Accident lah kan, HIV lah, macam-macam keadaan kan. Maka kita ni kena ingat, mati ini sangat dekat dengan kita, kita tak tahu bila saja. Kerana dalam hal kematian, Allah Ta'ala sembunyikan tiga perkara. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala sembunyikan bila waktu kita mati. Tak tahu kan? Ada orang tahu sini bila tarikh mati dia? Tahu Ustaz? Bila? Rotek mati. Itu rotek mati. Tahulah, kita semua tahu lesen mati bila. Ini kau mati bila? Sedangkan roti kita beli, gardenia ke apa ke, tahu tarikh luput dia. Ini kan kita tak tahu bila tarikh mati. Bersedialah, Allah Ta'ala rahsiakan. Kedua, Allah Ta'ala rahsiakan dalam hal kematian ini ialah bagaimana kita mati. Betul tak? Tak tahu macam mana kita mati. Kan? Elok siap-siap macam ni, tiba-tiba mati. Boleh jadi. Elok kita sakit, macam-macam sakit jantung kan. Sakit buah pinggang, kencing manis, kata orang 3 serangkai kan. Baru ni saya dengar 7 serangkai. Macam-macam serangkai kan. Dia kata apa 7 serangkai tu? Macam-macam ustaz, gout lah, itulah, inilah. Semua dia kira package sekali. 7 serangkai kata dia. Tapi mati, accident. Makna kata, mati ni pun tak tahu macam mana cara dia. Kan? Sayyidina Khalid Al-Walid pun, panglima perang pun, dia kalau boleh nak mati dalam keadaan ni, berjihad. Tapi mati di atas katil. Macam mana keadaan kita mati pun kita tak tahu. Orang jaga orang sakit, ulang alik jaga sakit. Orang sakit ni, doktor kata pada keluarga dia, mungkin malam ni kita akan cabut mesin dia. Beritahu keluarga semualah, standby ya. Malam ni mesin akan cabut. Menangis keluarga dia, telefon Pak Imam. Pak Imam, malam ni tolong buatkan solat hajat. Orang ayah saya ni mungkin akan dicabut mesin dia. Saya akan datang malam ni semayang sekali. Datang ramai, imam pun cakap, okey semua, malam ni hajat kita daripada anak ni. Ayah dia sekarang dalam ward, dalam keadaan kritikal. Doktor akan cabut mesin dia. Kita doakan yang terbaik untuk dia. Maka kita akan buat solat hajat malam ini. Lepas semayang hajat, imam mati dulu. Allahu Akbar. Tengok-tengok maksudnya kata, mati ni tak tahu macam mana cara dia. Dia doa untuk orang lain, buat untuk orang lain, tapi dia pergi dulu. Ada juga. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala rahsiakan dalam hal kematian ini, di mana kita meninggal dunia. Tak tahu kan? Kita sakit dekat rumah lama, tiba-tiba anak kata, mak jom duduk kat rumah, ayah jom duduk kat rumah saya, jomlah pergi dekat Johor ke apa ke, dia kata kan? Pergi kat Johor, duduk kat KL, duduk kat Johor, tiba-tiba meninggal kat Johor. Boleh jadi. Padahal duduk kat rumah lama dah, tapi sampai kat sana meninggal. Ada orang yang sihat-sihat dekat sini, tiba-tiba dia pergi umrah, meninggal kat umrah dekat Mekah. Kan? Tok Guru Harundin lama sakit, tiba-tiba meninggal kat Amerika. Makna kata tempat kita meninggal pun kita tak tahu kat mana. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala rahsiakan. Sebab apa rahsia? Nak kita bersedia.
Nak kita betul-betul ikhlas beramal kerananya. Kita dah berjanji dah sebelum solat, masa lepas kita angkat takbir, Allahu Akbar, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadatku, hidup matiku kerana Allah Ta'ala. Kita dah janji dah kerana Allah Ta'ala. Maknanya ikhlas kita pada Allah Ta'ala. Lepas saja baca doa iftitah, mulalah kepala kita menerawang. Pergi macam-macam tempat kan. Ha, time semayang ni lah tiba-tiba terfikir pasal malam-malam ni. Malam ni malam minggu. Lepas ni nak pergi beli kedai tu, nak beli rangka ayam lah. Buntut ayam sedap juga. Lepas tu jalan-jalan-jalan, beli tu, beli ni, beli ni. Habis pasal malam tu ditawaf dalam semayang. Fikir kat kepala otak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Lah dah habis semayang. Kepala dia dah habis tempat lain. Mana kata apa? Sembahyang dia jasad dia saja. Roh tak ada. Maka orang ini adakah ikhlas kerana Allah Ta'ala? Maka dia akan rugi nanti. Ya? Baik. Maka pengajaran yang dapat kita peroleh daripada hadis ini. Yang pertama. Apabila diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala, sama ada melalui peristiwa harian yang dilalui. Kita tengok aksiden. Ya Allah, mati ni bila-bila masa saja berlaku. Ini maksudnya peringatan daripada Allah. Tengok kawan kita mati, tengok keluarga kita mati, peringatan daripada Allah, besok kita akan mati juga. Hari ini malam Jumaat, contohnya malam Jumaat, orang baca Yasin, tahlil arwah, imam sebut nama seseorang. Kita akan bacakan untuk arwah, almarhum, sekian-sekian, almarhumah, sekian-sekian. Kita baca untuk orang lain. Siapa tahu minggu depan orang lain pula baca untuk kita. Ambil peringatan melalui peristiwa harian. Ataupun mendengar tazkirah dan nasihat orang sekeliling. Peringatan daripada Allah yang kedua ialah melalui tazkirah. Macam hari ini, tazkirah. Peringatan untuk kita. Yang memberikan peringatan siapa? Allah Ta'ala. Melalui asbabnya melalui saya. Itu peringatan daripada Allah Ta'ala. Elakkan daripada mengabaikan peringatan tersebut. Tuan-tuan dah dengar, jangan abaikan. Alah, semua mati. Nak cakap mati ni sampai bila semua mati kan. Jangan cakap bosar. Bukan sekadar kita dengar semua orang mati je. Cuba beramal, sediakan hidup kita nak menepi mati. Jangan kat sini je insaf. Habis keluar sekarang, ha-ha, golak bosar kan. Engkau lah mati besok, kau lah kan. Cuba golak-golak pula kan. Jangan. Ambil keinsafan, kita akan mati. Sebelum tidur malam ni kan, kita kiam tangan kita, bayangkan kita mati. Tutup mata, kan, tutup lampu bilik, mati. Bayangkan kita meninggal dunia, kita rasa macam kita ni dalam keadaan tak boleh buat apa. Orang usung kita, orang mandikan kita ke kiri, ke kanan, balikkan kita. Orang kafankan kita dengan pakaian putih. Kemudian orang solatkan kita. Kemudian orang usung kita kerana kita sampai ke kubur. Lalu dimasukkan kita dalam kubur. Dihimpitkan kita dengan tanah kat belakang. Diletakkan papan lahat. Diletakkan tanah selai sikit-sikit-sikit. Akhirnya terang yang kita nampak akhirnya menjadi gelap. Tinggal kita sendirian dalam kegelapan. Bayangkan sebelum tidur, ya Allah, macam mana aku nak berhadapan denganmu, ya Allah, kalau hari ini aku dikafankan begini. Bayangkan. Kalau betul-betul rasa insaf kita, kita muasabah diri kita, kita akan mengalir air mata. Dan sesungguhnya, air mata yang mengalir kerana takutkan Allah Ta'ala adalah air mata yang sangat bernilai dan mampu memadam api neraka. Berbanding air mata yang jatuh kerana ditinggalkan kekasih. Kan? Air mata yang jatuh kerana dikasari orang. Tak berguna. Tapi air mata jatuh kerana takut kepada Allah lebih bernilai. Walaupun setitis. Cuba menangis kerana Allah Ta'ala. Takut-takut. Mana tahu air mata itulah menyelamatkan kita daripada azab neraka. Elok menangis tengah malam. Tiba-tiba bini buka lampu. Tap. Buat apa bang menangis? Kan Allah kacau lah kan. Jangan pula kan, orang rumah macam tu pula kan. Cakap kat rumah, malam ni saya nak muasabah diri. Jangan kacau saya ya. Ha, cakap pasal. Tengah menangis, feeling. Ya Allah. Tap. Kenapa bang menangis kan? Ha, potong steam betul lah kan. Ha, pakat dengan bini sama-sama kita muasabah diri macam tu. Jangan seorang diri je. Seorang diri tak jadi. Ajak anak-anak sekali. Ya. Hal ini mengelakkan kita termasuk dalam golongan orang yang tidak pedulikan peringatan Allah. Kita hari ini dengar peringatan. Kita hari ini dengar apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita abaikan. Jangan sampai ke akhirat nanti Allah Ta'ala langsung tak pedulikan kita. Dulu kat dunia dulu kau lupakan aku. Hari ini aku nak lupakan kau pula. Jangan sampai macam tu. Yang kedua, yang kita pengajaran yang dapat kita peroleh daripada hadis ini ialah nikmat yang diperoleh oleh orang mukmin berupa taman yang menghijau. Kita kalau boleh kat dunia ni nak juga dapat rumah yang cantik, duduk kat tepi taman, ada tasik kan. Tengok anak-anak kita berlari kat taman indah. Seronok. Itu kat dunia tuan-tuan. Lagi seronok kalau kat kubur, tempat istirahat kita, taman menghijau.
Ya Allah, tendangnya, tenangnya, kubur kita luas, bercahaya, seumpama syurga kecil. Senangnya orang beriman. Ini nikmat bagi orang beriman. Destinasi terakhir orang mukmin adalah syurga yang kekal abadi. Perjalanan kita daripada syurga, singgah kat dunia sementara, menuju ke syurga yang kekal abadi. Itu je lah tujuan kita hidup kat dunia ni. Jangan disia-siakan. Keperluan kita ni, hari ni kita bekerja, hanya sekadar memenuhi keperluan kita saja. Keperluan kita apa? Ni, pakaian yang kita pakai, itu keperluan kita. Makan, minum, nak menegakkan tulang belakang kita untuk beribadat, itu keperluan kita. Rumah kita untuk kita menutup aurat, itu keperluan kita. Lain? Lain semua kehendak kita. Nak bercuti, itu kehendak kita. Nak makan mewah-mewah, itu kehendak kita. Kalau tak ada, tak mati. Kalau tak ada, boleh. Tak ada pun boleh. Tak mati pun. Maka hidup kita ni hanya untuk memenuhi keperluan saja. Selain daripada itu, buatlah ibadah pada Allah. Semua orang dapat masa 24 jam. Tak ada orang yang kata aku dapat 25 jam, aku kurang sejam 23. Tak ada. Semua 24 jam. Bagaimana kita guna masa itu, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Likulli ummatin ajal. Setiap umat ada tempoh ajalnya. Bila sampai tempohnya tiba, dia tidak dapat tangguhkan walaupun sesaat, ataupun bila sampai waktunya tiba, dia tak dapat cepatkan walaupun sedetik. Itulah hakikat hidup kita di dunia ini. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang ringkas ini memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Dan sebagai pengakhiran ni tuan-tuan, ya, saya ni sebagai ketua skuad pengurusan jenazah SPJ, ya, nak menggalakkan tuan-tuan semua, kalau dapat sertailah kami. Kami dalam usaha untuk menggalakkan masyarakat kita ni dalam hal ehwal pengurusan jenazah, dan kita tak nak jadikan pengurusan jenazah ni sebagai satu mata apa bisnes, perniagaan dan sebagainya. Kita nak orang buat ni kerana amal, bukanlah tak boleh ambil upah, boleh, tapi jangan berlebihan. Hari ni kalau mati kat hospital tak ada RM2,000, RM2,000 tak ada, baik jangan mati. Mak kata apa? Mahal ekor sekarang ni. Maka sebab itulah kita tubuhkan SPJ, skuad pengurusan jenazah. Saya wawarkan pertentuan, ya. Kalau masa kata ada orang pernah dengar SPJ ni apa, inilah dia skuad pengurusan jenazah. Alhamdulillah dalam JKR ni kita ada Tuan Mutada, Tuan Zaid, kan? Ada lagi 2-3 orang lagi saya tak sempat kenal. Mereka inilah banyak membantu saya di hospital waktu di luar kerja mereka. Kalau tuan-tuan dapat, datanglah bersama kami. Nak tahu perkembangan kami bagaimana? Muka Facebook skuad pengurusan jenazah. Yang keduanya, saya nak iklankan mulai madrasah kami di Bidur Perak, Mat Tafiz Kemahiran di Kampung Pelin Baru, Bidur Perak. Masih dalam pembangunan. Yang biasalah maksudnya kadang-kadang kita dah tetapkan kos banyak ni, rupanya lebih-lebih lagi. Jadi kita kekurangan dana lagi lebih kurang RM60,000 lebih. Ada tabung disediakan. Tuan-tuan sumbanglah berapa pun, mudah-mudahan jadi sama akhirat buat kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sihatika wan nar. Allahumma ya'tir kami, kami mohon padamu ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan iman ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya'tir kami, kami mohon padamu ya Allah, ketika kami masuk dalam kubur kami ya Allah, terangkan lubang kubur kami ya Allah, luaskan lubang kubur kami ya Allah, jadikan kubur kami sebagaimana taman-taman syurgamu ya Allah. Ya'tir kami, kami merayu padamu ya Allah, jangan kau sempitkan lubang kubur kami, jangan kau gelapkan lubang kubur kami, jangan kau jadikan lubang kubur kami sebagaimana kawah-kawah api nerakamu ya Allah. Ya Allah, ya'tir kami, kami mohon padamu ya Allah, ketika kami dibangkitkan di padang mahsyar nanti ya Allah, bangkitkanlah kami dengan penuh kemuliaan dan kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami izinkanlah kami untuk minum air di telaga Nabi kami ya Allah. Ya Allah, kami beratkanlah timbangan amal kami ya Allah. Izinkanlah kami bernaung di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Ya Allah, kami, kami mohon padamu ya Allah, permudahkanlah hari hisab bagi kami ya Allah. Pantaskanlah langkah kaki kami saat kami melintasi titian siratul mustaqim. Ya Allah, kami, kami mohon padamu ya Allah, jangan kau gelincirkan kami ke dalam kawah api neraka-Mu ya Allah. Kami tak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sejetik. Kami tak sanggup duduk dekatnya walaupun seinci ya Allah. Ya Allah, kami, kami mohon padamu ya Allah,
Tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, ya Allah, yang didiami oleh para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami tahu kami tak layak bersama mereka, tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami pada-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, pandanglah kami dekat akhirat dengan wajah-Mu yang bersih dan suci itu, ya Allah. Jangan Kau palingkan wajah kami dekat kerana dosa kami yang masih Kau tak ampunkan, ya Allah. Apakah dosa kilaf kami, ya Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kebongan menawminkum. Minta ampun, minta maaf ketelanjuran kata-kata dan masa yang ambil. Mudah-mudahan taufik dayahnya pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.